saat cara-cara mempergunakan gas helium. Bang Ramli, yuk. Oke. Dah. Dah. Sekarang tutorial untuk buat helium balloon. Kita perlukan balloon satu dan juga ini helium tong gas bersama dengan hose. Kita masukkan di sini dan kita hanya tiup saja. Tiup pula tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau besar dia akan pecah. Kalau kecil dia akan jatuh. So kita tiup ngam-ngam saja. Okey, bila dah siap macam ni, dah siap tiup. Okey, just ikat saja. Ikat macam ni, tapi kena pegang sebab kalau kita lepas dia akan terapung di atas. Okey. Dan kita ambil dia punya ribbon. Macam biasa, kita minta ribbon yang warna glitter. Okey, cara ikat dia macam mana? Kita kena perlu lebihkan tali. Just ikat sahaja dan tarik satu kali saja cukup. Dan yang ini bagi nampak cantik kita buat curl, kerintikan dia. Menggunakan gunting. Tengok, sudah nampak kan macam ni? So, kita akan potongkan dia punya ribbon, gantungkan di tengah. Di sini jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kita hanya ngam-ngam saja agar nampak semua orang. So, kita just ikat saja. Dan kita nak bagi kemaskan, kita potong untuk nampak kemaskan. Ini meja ni ada untuk happy anniversary. Dan kita ada empat rosi. Saya cadangkan saya nak buat warna gold. Letak di sini. Kita buat samsung. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau besar dia akan pecah. Kalau kecil dia tak akan terapung di atas dinding lah. Okay, ini dah siap begini. Macam biasa kita melebihkan sedikit ribbon dia untuk buat curl. Okay, bila kita dah ikat, just tarik saja. Kalau tak curl, kita akan tarik lagi sekali. So yang ini, kalau di meja kita perlukan ikat dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Kita bagi sama. Ini tiga tiang dan kita tengah. Dan kita hanya ikat bawah saja, tak terlalu tinggi lah. Kalau tinggi tak cantik. Okey, dah siap macam ni. Kita kemaskan dia punya dan ribbon yang lebih itu. Kita nampak kemas lah. Dan untuk hitam pula seperti biasa juga. Okey, just ikat. Buat macam biasa, macam yang pertama yang saya buat tu. Okey, ketatkan dia di bahagian ujung dan kita bagi nampak curl sikit lah. Dan bila dah siap, okey, pastikan saiz ketinggian dia sama di sebelah. Okey, mesti sama di sebelah. Jangan terlalu tinggi dan terlalu rendah lah. So kalau macam ni dah cantik. Dan juga tips kalau nak bagi cantik, jangan bagi sama warna. Kita kena buat dua warna bagi nampak kombinasi. Kalau for gold, gold tak nak. Kalau boleh gold, hitam. Ataupun gold, silver. Macam tu bagi nampak tip kombinasi lah. And then dan ini juga macam biasa, kita buat di meja belah kiri. Saya rasa untuk decoration ni tak terlalu banyak makan masa. Saya boleh buat decoration ni hanya lebih kurang dalam 5 minit saja. Sebab dah biasa buat hari-hari buat kan. So yang ni kita kena silangkan dia warna dia bagi nampak kombinasi warna dia lah. Okay, yang ni dah siap. Saya kerja sikat saja. And the last one, kita guna warna hitam. Okay. Yang ini pun sama juga. Okay, nampaknya dekorasi dah nak siap. Kita ada kettle, kita ada candle, kita ada bunga rose, fresh flower bunga segar, bukan bunga plastik. Dan juga kita ada juga dekorasi balloon. So kalau macam ni, kita sikat saja.
Okey, nampak menarik kan? Terus bila dah final touch, kita hanya guntingkan sajalah mana yang terlebih tu. Dah gunting. Dan ini adalah dekorasi untuk customer yang dah order. Dia nak 5 balloon dan 1 balloon mungkin happy birthday ataupun happy anniversary. Okay, so untuk anda yang nak sambut birthday, khas untuk anda semua, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to all of you, happy birthday to you. Okay, kalau anda nak dekorasi seperti ini, happy birthday ataupun happy anniversary untuk couple ataupun berempat pun boleh. Kita ada petal, candle, balloon, helium dan juga lampu-lampu dan juga fresh flower. Anda boleh terus ke Balloon Decoration Facebook ataupun IG di decoration_balloon dan anda boleh saksikan pelbagai lagi dekorasi yang sangat menarik. Jadi, saya ucapkan anda semoga agar dapat inspirasi bagaimana nak deko untuk yang tersayang ataupun sesama saja. Jadi inilah untuk happy anniversary pada hari ini. Jumpa lagi. Bye.